Assalamualaikum. Good morning, good morning. So hari ni kita akan tunjuk cara untuk cuci basikal dengan yang mudah, cepat dan juga bersih. Bahan-bahan yang kita perlukan simple je. Kita perlukan sabun, kita perlukan degreaser, kita perlukan berus cat, kita perlukan berus dan juga kain untuk cuci. Itu je. So first kali untuk kita degreasekan rantai ni, kita celupkan berus cat ni kat dalam degreaser. Okay, kita cuma letak je dekat kaset belakang ni. Kita cuma pusing je rantai. Okay. Lepas tu kita gunakan berus sabut ni, kita letak je kat sini dan kita pusing je ke belakang. Pusing je rantai. Lepas tu, tapi kalau rantai yang dekat sini, dia mungkin sebahagian kaset ni dia tak kena dengan berus ni. So apa yang kita perlu buat, kita shift dia sikit supaya dia turun ke bawah ke. Lepas tu kita berus lagi. Kita make sure bagi rantai ni semua kena berosak. Okay. Lepas tu kita biarkan je. Seterusnya, dengan adanya bekas yang berisikan sabun dan air ni, kita cuma spray je, pancutkan je di seluruh basikal. Dan rantai ni kita biarkan dulu. Biarkan, pancutkan seluruh basikal. Okay. Kita ambil kain ni tadi, kita spraykan sikit sabun pada dia, air sabun ni. Okay. Dan cuma lap ke seluruh bahagian. Bahagian utama yang kita perlu jaga ialah biasanya pasir atau apa-apa kotoran dia lekat dekat bawah antara dekat fork ni dan juga di brake. So untuk bahagian celah ni, kita masukkan je kain ni. Dan ni. Okey. Okey, seterusnya kita cuma lepas kita dah sapukan semua guna sabun tadi dengan kain tadi, so kita cuma tembak je guna air bersih dan seluruh bagian basikal balik. Okay. Rantai tadi pun kita biar tu. So seterusnya kat rantai ni, kita spraykan balik ni sabun yang ada air tadi kat rantai. Kita puting semua. Okay, basahkan semua dengan sabun ni dan juga wisat belakang ni juga. Okay. Kondor tu semua pusing je kat sini. Okay, kita dah basuh ni, kita naikkan balik dia. Kita masuk ke celah ni. Di celah-celah puli ni. Kita dah ratakan dengan berus tadi. Isi balik sabun dia ni. So, untuk wisat belakang ni, lihat. Dan last sekali, rantai. Okay, untuk last sekali, untuk bahagian keringkan basikal ni, kita cuma perlukan kain je. Untuk lap ke seluruh bahagian basikal ni. Kita macam berat kuat kan. So selain daripada itu, bahagian penting yang kita perlu jaga ialah bahagian chain ya. Tadi kita dah basuh dia. So kita kena kering dia sebelum kita letakkan loop baru. Untuk kita sebelum kita letakkan minyak baru. Cuma letakkan kain yang macam ni. Benda yang perlu kita ingat, sebelum kita isi loop baru,
kita kena make sure rantai kita ni kering daripada air sebelum kita isi lube baru, sebab minyak dia tak bercampur dengan air kan. Mana ada minyak campur dengan air, bang? So, kita kena keringkan dulu lah rantai ni. Keringkan dulu pakai towel. Lepas tu kita tunggu settle lain-lain, baru kita baru isikan lube. Seloknya sejam dua lepas kita dah keringkan pasukan ni, baru kita isikan lube tu. So, itu saja untuk episod kali ni. Kita jumpa lagi. Bye-bye.